Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Di video kali ini saya tunjukkan teman-teman bahwa pekerjaan teknis itu kita kadang terlalu fokus pada hal-hal yang teknis. Jadi karena kita terbiasa mengerjakan hal teknis, kadang kita melupakan hal-hal yang di luar teknis. Itu termasuk kesalahannya teman-teman. Jadi karena terlalu lama kita tuh fokus atau mengerjakan sesuatu yang teknis, itu kadang menutup mata kita untuk melihat kemungkinan di luar masalah teknis. Jadi di pekerjaan kali ini saya tunjukkan bahwa ada problem water heater, gas airnya, air panasnya tidak keluar. Dalam arti tidak ada yang keluar, baik air panas maupun air dingin dari water heaternya. Jadi saya terlalu fokus pada hal-hal teknis, melupakan diagnosa dan juga tidak menanyakan histori. Ternyata penyebabnya sangat sepele. Apa itu teman-teman? Penyebabnya adalah itu, setelah saya selesai mengerjakan baru saya tanyakan ke pelanggan. Yaitu penyebabnya adalah pelanggan baru saja mengganti sendiri kran dobelnya itu. Itu yang menjadi masalah. Jadi masalahnya sepele, itu menjadi penyebab airnya tidak keluar. Silakan ikuti videonya berikut ini yang disebabkan karena kita kurang teliti, kurang mendiagnosis, terlalu fokus pada hal-hal teknis. Baru sadar saya ini berarti kebalik ini teman-teman ya. Saya nggak ngamatin ini teman-teman, ini kebalik ini. Nah, ini keluaran ya. Iya, aduh teman-teman, siapa yang membalik ini? Jadi saya nggak lihat langsung buka sini, padahal ini minyak sore. Udah jelas-jelas ya teman-teman gitu. Yang kanan itu inlet. Ya. Ini buat mainan ini sama anak-anaknya itu namanya. Ya, ini harusnya di sini. Aduh. Sepele ini teman-teman, kita nggak melihat ya tadi ya. Kurang teliti saya ini. Kenapa harus kita bongkar-bongkar, udah kelihatan banget nih. Ini
ketelitian itu penting sekali. Jadi kita selalu berprasangka ke teknis dulu, padahal hal sepele terlupakan ya. Ya mau hidup di mana? Harusnya kan ini inputnya ini ya masuk ke kanan. Bis. Kita coba dulu begini aja tanpa shower. Ya nggak keluar nih. Mudah-mudahan nggak masalah. Ini model membran mana? Tapi cukup bagus nih. Ini sudah saya sambung. Coba langsung gitu aja teman-teman. Nah itu kentesnya seperti ini. Dengan sower-soweran gitu nanti bisa bikin bingung. Nah ini membran. Kalau kurang tekanan air karena bedanya harus dicekik. Ini bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dicoba. Sampai buntu ini berarti kemasukan di inletnya ini. Coba digolak balik ini tadi ceritanya rupanya. Akhirnya buntu ini. Saya sambung yang benar. Sudah saya sambung yang benar ini teman-teman. Aduh ini kan. Tak teliti kita ini fatal. Mungkin karena tadi ini setelah buntu ya. Jadi akhirnya ditukar-tukar itu. Ini nanti kita ganti ya, ini yang ke shower sudah kaku juga ini. Kita tes dulu, nggak tahu itu LPG nya nyambung tak terpasang tidak, yang penting sistem pematik bekerja. Ini shower sudah keluar. Nah tinggal lihat pematiknya dan proses selenoid. Suara pemantik terdengar, tinggal saya cek LPG-nya mungkin dilepas. Oh, habis ya nempel ini. Oke. Ganti remnya. Habis ini kan. Ulang-ulang. Ya, sudah sudah. Alhamdulillah. Sudah menyala. Sekali-sekali harus diputar itu nanti biar kumpunya bekerja semua. Tes lagi, coba lagi. Alhamdulillah. Coba
saya fullkan di kiri, mampu enggak? Kalau siang ini mampu ya, kalau sore lah. Oh, tidak mampu. Harus lagi. Mungkin sama kan pasang gawainnya Astro. Yeay, Bun. Jadi ini ceritanya, katanya ibunya masnya habis ganti kran karena dol pecah. Ya ini kebalik saja. Jadi tidak ada masalah teman-teman di apa? Water heaternya, permasalahan ini saja, kebalik inputnya, kebalik inputnya masuk ke output, dan di sana ya perlu diketok-ketok gitu. Tadi masuk angin mungkin berupa kali coba juga tidak berhasil kalau tidak diketok-ketok. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.